Shedon, seorang ibu rumah tangga, membangun rumahnya sendiri karena kurang biaya dan tidak ingin mengambil pinjaman di bank. Aksi ibu ini diunggah di media sosial TikTok dan viral. Diunggah pada Kamis 8 September 2022, sampai hari ini Minggu 11 September 2022 videonya telah disaksikan 2,5 juta tayangan. Merupakan pengguna TikTok berasal dari Malaysia dengan akun @wanifaizun. Bernama Auni Hazwani Faizun, ia mengatakan tindakan tersebut ia lakukan setelah tahu bahwa biaya untuk membangun sebuah kandang kambing saja menghabiskan dana hingga 10 ribu ringgit Malaysia atau sekitar Rp32.970.210. Pada media setempat, ia mengatakan rumah yang ia bangun memiliki dua kamar tidur. Ia juga mengaku tidak mengambil dana dari bank karena akan menyebabkan banyak biaya untuk menutupi pinjaman tersebut. Wani Faizun membangun sebuah rumah setelah mendapatkan warisan dari orang tuanya. Biaya membangun rumah ini sepenuhnya dari gaji yang ia peroleh bekerja sebagai guru agama. Perempuan yang berasal dari Kelantan, Malaysia ini menyebut saat ini rumah yang ia bangun sudah pada tahap membangun dapur. Uniknya, ibu satu anak ini berhasil membangun rumahnya hanya belajar dari YouTube.